Wes di babone, Pak. Babone wis ana, Mas. Padahal wetenge arep alus tekuk ngono. Aja ngono ta awit ala kono ya kita. Piye piye bagaimana juri? 1-1. Apa kabar kalian lover? Jangan lupa baik ya. Hari ini kita berada di salah satu sekolah yang ada di Blitar, yaitu SMK Negeri 1 Kademangan yang berada di Blitar bagian selatan, yaitu tepatnya di daerah Kabupaten Blitar. Ini video beda dari yang sebelum-sebelumnya. Di sini nanti akan ada event atau perlombaan ikan koi yang diadakan di salah satu sekolahan. Jadi karena SMK Negeri 1 Kademangan ini memiliki mata pelajaran di jurusan perikanan, sehingga banyak siswa-siswanya yang ikut pelatihan atau PKL di tempat pembudidayaan. Maka dari itu SMK Negeri 1 Kademangan mengadakan acara One Day Koi Show atau kontes ikan koi di acara Disnatalis yang ke-21. Dan sebelum dilakukan penjurian, ada 3 juri yang ada di sini, yaitu Pak Ali Fauri, Pak Ali Mubin, dan Pak Purwo. Mereka mengadakan seminar untuk anak-anak atau untuk siswa kelas 10 dan 11 tentang bagaimana perawatan ikan koi, cara budidaya ikan koi, dan penanganan ikan koi sebelum dan sesudah dikonteskan. Oke, seperti apa keseruannya? Langsung saja kita tonton videonya. Halo, bakul gandulan. Pasar Legi. Piye kabare Pasar Legi? Sip.
Penjurian nikahnya sudah dimulai. Dimulai dari kohaku yang ukuran 3640. Langsung ketemu bis 1 dan bis 2. Sanke dan Soa. Kemudian ini lanjut ke Gindrin. Jadi ini edukasi ya. Ini kayaknya diukur. Ayo mari kita lihat. Edukasi ya, Cah? Edukasi. Oke. Edukasi. Jadi kalau mau ikut konso kan harus diukur dulu di rumah. Enggak, ini tes mental, Mas. Itu. Santai, oncah saya ngontrol ya. Cah kemana mana ini. Ngomong setengah loh, wi. Ya lek ukur yo kok mau dihian. Pasti mesti kan anu lho. Baleni, pas garis, oleh dure garis. Malah 4 loro. Lewi jelas 41, ketok 41. Ekor atasmu piro? 40 pas 40 setengah. 41 lho bro, didelok wong akeh iki. Wong akeh iki sing delok. Iki delok wong akeh. Diputuskan dadi pemiliknya harus mengakui. Bagaimana juri? Terus nganu keterangannya bagi lempat satu. Disinses. Enggak ditulis 41 over mono. Over. Over.
Oke, jadi ini ikannya tadi yang size-nya ternyata over. Jadi ikan ini tidak bisa mendapatkan juara. Pemilihan bis 1 dan bis 2. Bis satunya Soa. Bis 2-nya ini. Bis 1-nya bis 2-nya lagi. Bis 2-nya Ochiba. Bis 2-nya banyak. Bis 2-nya posisi. Bis 1. Oke, ini bis 1, bis 1-nya Ochiba. Ini enggak jadi ya, ini karena tadi Ochibanya belum ikut. Ojo ngono bis 2. Yo. Bener to. Ngomongin mau rong nenek Ochiba nih. Nah, jadi bis satunya Ochiba, bis duanya Soa. Pret, pret, saya nulis yang api, pret. Ini bis duanya Soa. Ini lagi pemilihan bis satu di ukuran, ini grup C. Grup C, bis satu Gindrin Zero. Bis 2-nya Doitsu Soa. Nah, ini yang agak lucu nih. Karena di kelas D, di kelas D ini tidak ada lawan untuk jenis Asagi. Jadi ini langsung mendapatkan bis 1. Ini yang kelas E ukuran 3640. Hanya ada 2 ekor. Juara satunya dicari bis 1 dan 2. Oke. Bocor dong, bis 1. Bis 2-nya Matsuba. Paling lepet nih. Ini bis 2-nya ini yang juara 2 naik. Naik untuk mencari bis 2. Diadu ya. Bis 2. Wah, mantap. Satu kelas bis 1 dan bis 2 ini. Ini ada lagi yang dicurigai. Oversize. Coba diukur dulu. Oh, aku. Oke, mulut mepet, ekornya 41,5. Piye iki? Handlingnya wis sah wurung. Handlingnya ke sini dulu. Handlingnya siapa lagi? Sah warai wong. 41,5 lho. Bisa diterima? Ya, siap. Wei, salaman sama juri. Dua ekor ya berarti. Dua kencana, dua ekor. Jadi ini tadi diukur ketemunya berapa kali? 241. 41,5. 41,5 cm. Ini ada lagi pengukuran ulang untuk ukuran 3135 Soa. Pak juri. Pak Purwo. Pas. Pas, aman, pas. Sendiri, pih, derdek ora. Derdek. Ya pakai salaman tetep, Pak. Pakai salaman. Oke, wes salaman di sana. Pas 35 cm. Pemilihan bis 1 dan bis 2 untuk grup
Iku berapa lagi? C. B. 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 Oh iya, anak siro nih. B. Grup B. B satunya Kujaku, B duanya Gosiki. Ukuran 3135 untuk grup A cuma ada 2 ekor. Dipilih B1 dan 2. Ini kawah ketiga. Oke. Soa. Soa juara 2 naik, diadu sama Sanke juara 1. Nah, iki meh podo. Sanke. B2 Sanke. Untuk grup C ukuran 3135 cuma ada 3 ekor. Masing-masing jenis hanya ada 1 ekor. Jadi ini langsung ya dijuri bis 1 dan 2-nya. Ada Tanjo Soa, Gindrin Siro dan Hikari Moyomono. Bis 1 Gindrin Siro. Nah, ini berat ini. Antara Tanco dan Kiko. Tanconya bis 2 Tanco ya. Tanco Soa. Beko putih bersih. Untuk kelas D cuma ada 1 ekor bis 1. Lah iya aku mesti kuwi Kiko. Grup E. Pemilihan bis 1 dan 2. Iki kala tempat iki 37. Oh, 37. Oh, yo. Yo, diulang. Salah kamar. Ini tadi ada yang salah tempat. Ini 37 ditaruh di 35. Jadi kita naikkan lagi ke ukuran 3640, kemudian untuk kelas Kawari dijuri ulang ya, yang ukuran 40 cm. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Mohon maaf karena videonya mungkin tidak sampai selesai karena saya juga harus menyambi atau saya harus menjadi MC untuk penjurian champion, jadi tidak bisa meneruskan untuk membawa kameranya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan tetap alon-alon bawa klakson. Salam koi untuk persahabatan.